Selamat siang lagi teman-teman, kembali lagi dengan gue StefanusHendy. Dan pada kali ini kita akan kembali lagi untuk menjalin kembali game Plants vs Zombies 2 di stage yang paling baru ya. Oke, langsung aja guys, kita langsung masuk ke bagian adventure. Nah, di sini kita sampai di bagian mana tuh? Yang lawan ini ya, yang dimana kita dapat sebuah paprika harusnya nih ya, tanaman paprika. Oke, kita akan langsung lanjut ke level 7. Kayak di sini gue akan mainin sebanyak 2 level mungkin ya. Oke, let's go. Ada yang buku-buku gitu ya, ada kayak sebuah yeti kali guys di situ ya. Kalau kalian lihat tuh guys, ada kayak yeti. Oke, di sini langsung aja, gampangnya sih. Oke, di sini gua akan pakai beberapa tanaman ya, kayak misalnya di sini tuh kayak biasa-biasa aja sih, matahari, sama pumpkin api ya, sama ini sih. Ini wajib banget sih masih ada. Terus sama tembok cherry bomb, sama ini kali mungkin ya. Ya oke lah, let's rock. Kita akan coba aja ya, siapa tahu nih bisa nih, bagus. Oke, di sana pertama-tama kita pakai ini dulu, kita cepetin aja. Oke, ini kita taruh sini. Ini ya, ada ya kayak zombie kecil-kecil gitu ya, kalau kalian lihat guys. Ini kita simpan aja deh. Oke, semuanya itu pasti bakalan ke bagian tengah ya. Oke, jadi semuanya nih, gue akan sini aja. Semuanya pasti ke bagian tengah. Oke, betul. Oke, ini kita bakar ya. Wah, zombie-nya kebakar ya, nice. Oke, kita pakai ini masih gampang sih by the way ya, karena stage ini masih stage awal. Nah, sini gue akan pasang di tengah-tengah sini deh ya, karena semuanya tuh di bagian tengah sih fokusnya ya. Oke, gue bakal simpan lagi buat tanaman si api ini ya. Ayo, come on. Aduh, itu tebal banget lagi. Gue pakai ini aja deh. Let's go, kabum. Oke, ada zombie ember. Oke, nice. Bisa gak ya? Wah, tebal banget sih guys, parah zombinya. Oh, bisa. Oke. Oke, bisa ya. Ini gue akan pakai di sini satu deh. Boom, kena nggak kena dong yang di ujung. Oke, gue akan pakai gini aja deh, satu ini di sini. Nggak kena dong. Oh, ada zombie di situ ya. Oh, pantesan nggak kena, nggak bisa. Oke, ini gue akan pasang ini lagi deh, satu di sini, jadi berseimbang semua ya. Satu gue pasang skill, tepung. Oke, ini masih pakai taman api semua sih, jadi ini ya bagus. Oke, yang ember langsung dead ya. OP banget emang tanaman yang api gini. Oke, terus gua pasang ini lagi satu di situ. Ayo, come on. Ada tanaman yeti, ada ini zombie yeti. Oke, ada zombie yang ember lagi. Ini gampang sih. Gua kan tinggal pakai ini doang sih. Oke, kita pakai skill aja guys, buat lawannya si ember nih ya. Ini yang ember sakit banget, tebel banget parah. Oke, semuanya di tengah-tengah situ. Sebenarnya sih tinggal main 3 base doang ya. Oke, boom, semuanya hancur. Kita pakai cherry bomb ya. Oke, terus sama ini satu di tengah-tengah sini. Bisa beku dong tanamannya. Nah, kalau bagusnya tanaman paprika ini ya guys, dia tuh bisa nembus gitu ya, nggak perlu lihat bawahnya, jadi langsung headshotin si zombinya. Oke. Gue pasang tembok and kelar ya, easy. Di sini masih easy sih, masih gampang ya. Kalau yang sebelumnya itu kan yang di stage kayak 20-an tuh ya, wah itu susah banget, kayak mesti jaga tanamannya, mesti segala macem lah. Oke, ini masih gampang. Udah jauh banget ya, nanti gue pengen coba sih sampai kayak stage yang di daerah pantai tuh, itu seru banget tuh yang di pantai itu. Oke guys, di sini kita akan lanjut lagi ya teman-teman. Nah, sini kita udah sampai di stage-nya yang level 8 ya harus ini. Nah, kalau sini dipilihin ya teman-teman ya, jadi kita yang bakal milih itu harus semuanya itu bakalan ke tengah semua ya, jadi kita bakal taruh di tengah-tengah aja. Nah, kayak gini. Kita bakalan di tengah-tengah aja ya, karena semuanya ini bakalan ke tengah. Oke, gini. Satu lagi di sini tuh ya. Nah, ini kita dorong nih. Wush, kita dorong aja ya, langsung jauh. Oke, semuanya di belakang kayak gini. Semuanya kita kasih api-api ya, supaya dia nggak beku. Oke, kayak gini. Nice. Di sini aja dia. Langsung kita lempar. Ini kita taruh lagi nanti, taruh sini aja. Tanaman api lagi, tanaman apinya kita taruh tengah-tengah aja ya, karena semuanya nih di tengah-tengah semua sih guys. Oke, ada yang beku, langsung ini ya, meleleh yang beku, langsung geser. Wah, ini rame banget yang di bawah. Yang di bawah rame banget. Oke, sekarang kita taruh di sini ya. Let's go. Mana nih? Ininya kali ya di sini ya. Ini kita pasang teman bom, guys. Wah, rame banget. Oke, yang di atas. Oh no, oh no. Langsung geser. Oke, kita pasang jebakan-jebakan deh. Oke, di sini. Oke, ini simpen dulu. Ada pakai helm S ya, nice banget lebihnya. Lebihnya ada yang pakai helm S. Oke. Wah, ini rame banget sih, parah. Udah cepetin, let's go. Oke, ini kita taruh, kita dorong. Ini kita dorong juga. Wah, langsung nge-track ke belakang ya, bisa gitu ya, nice banget ya. Ini ada zombie es dong. Ini zombie apaan? Ayo, come on, come on. Oke, karena semuanya udah semua ya, udah lewat semua ya. Oke. Di sini gua bakalan pakai ini, guys. Tepung, 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 langsung meleleh semua ya. Nice. Oke, yang di atas ada ini, ada yang pakai ember. Bukan ember sih itu, lebih tepatnya apa ya? Helm S ya, namanya helm S. Kabung, 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 kabung. Ini kita tinggal tunggu doang sih. Oke, ini hasilnya kelar sih. Tebal juga ya helmnya ya, berarti ya. Wow, langsung double kill. Ada dua ini ya. Ini kita jepit aja, kita jepit. Oh, langsung angus ya, nice. Oke, di sini kita dapat sebuah apa nih ya, kayak pinata gitu ya. Dari Ice Egg. Oke, kayaknya nanti gua akan coba satu level lagi mungkin ya, karena di sini masih ada waktu sih. Tadi kayak cepet banget. Oke, kita bakalan coba satu level lagi. Oke, jadi ini last level ya. Jadi kita akan coba nih satu stage lagi nih. Oke, jadi situ ada zombie baru kalau kita lihat ya di sini ya. Ada zombie baru nih, apa nih? Kalau kita lihat ya, zombinya ini ya, zombinya ada yang pakai ini ya, kayak apa tuh, apa gitu namanya. Oke, sini kita pasang ini aja, semua yang S tuh pasti perlu sih, semua yang S. Oke, kita pakai ini, cherry bomb udah kepake ya, sama ini nih. Oke, let's talk, kita akan coba. Nah, ini ya. Di sini nggak ada tantangan apa-apa, jadi yang penting selamat sih guys, yang penting. Nah, ini semuanya ke tengah-tengah kan, jadi gue bakalan fokus di tengah-tengah aja mungkin ya. Nih, gue pasang tembok sini nanti. Oke, sekarang kita akan simpan-simpan dulu tanamannya, buat beli tanaman lagi. Ini kali ya. Oke, kita pasang tembok di sini. Oke, satu di atas ya. Oke. Satu di sini. Nah, ini ya. Ini kayak gue takutnya nih bisa loncat nih, takutnya nih. Kayaknya sih bisa loncat nih. Oh kan, gue tahu nih bisa terbang nih pas ini. Ah. Oh, gue kira bisa lewatin itu, gue kira. Ternyata nggak bisa ya. Pakai banget ya, zombinya bisa kayak gitu. Oke, sekarang yang di bawah nih ya, yang di bawah nih bisa terbang nih ya. Bisa terbang dong. Curang banget bisa terbang. Oke, kita aja lagi pakai ini deh. Langsung kita skill. Yang di bawah nggak kena dong skillnya. Gimana deh? Oke, aduh, zombinya itu terbang zombinya. My god. Oke, ini kita pakai ini aja kali ya. Terbang zombinya. Oke, kita pakai ini aja. Atasnya sih di belakang temboknya itu gue bakalan pasang ini sih, tanaman kol ini ya. Di belakang temboknya. Nih deh, di sini deh. Ada itu lagi deh di bawah. Ini yang susah sih di bawahnya sih itu, apa tuh? Ada itu ya. Ngeselin banget. Oh yes, nice. Ini kita hadang lagi pakai tembok. Aman sih kalau pakai tembok ya, tinggal pakai tembok aja sebenarnya. Ayo, come on, hancurkan ember. Wah, menang ya ember ya. Dilawan ember menang loh. Kayaknya yang itu nggak pakai deh, yang kentang. Nanti gue ganti deh yang kentang. Oke, di atas ada yang berbahaya, tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, kita masih ada waktu guys. Oke. Oke, santai. Kita masih ada dua ini ya. Kita ada dua apa nih? Dua ability atau dua kekuatan. Jadi aman harusnya. Oke, ada si angsa ini ya. Kita skill aja angsanya. Boom. Kita skill lagi angsanya, guys. Oke, terbang kan. Boom. Langsung angus ya terbangnya. Oke, di sini kita menang. Nah, nanti kita akan coba lanjutin kembali game Plants vs Zombies 2 ini ya, nanti di stage selanjutnya ya guys. Jadi kira-kira sampai sini dulu guys, untuk memainkan game Plants vs Zombies 2 nya. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nanti gua akan coba lanjut kembali game Plants vs Zombies 2 ini ya, sampai tamat lah pastinya lah. Oke, thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa senyum and dadah di video gameplay Plants vs Zombies 2 selanjutnya. And dadah. Fill me out with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out.